insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan. Rumah milik Darsiti, 37 tahun, Dusun Manis RT 5 RW 1 Desa Ciirih Kecamatan Cidahu, ludes terbakar. Dari keterangan Kades Ciirih Mujahidin, sekitar pukul 21.15 Kamis malam, pemilik rumah saat itu sedang mengantarkan anaknya dari kamar mandi. Ia mendengar suara bunyi ledakan dari atap rumah sebelah depan ruang tamu. Sesaat setelah ledakan, disusul dengan bau kabel terbakar dan seketika itu juga terlihat api sudah membakar atap rumah bagian depan. Pemilik rumah langsung keluar menyelamatkan diri bersama kedua anaknya. Korban pun meminta bantuan tetangga sekitar untuk memadamkan api yang semakin membesar. Warga, aparat, dan unit damkar dari Kuningan dan Ciledug berhasil melumpuhkan si jago merah. Namun karena pelaporan terlambat, bangunan dan isinya tak berhasil diselamatkan. Kerugian mencapai 163 juta rupiah dan penyebab kebakaran diduga karena arus pendek listrik.